Eh, kok bengong-bengong lagi? Katanya mau ngerjain skripsi. Ya, ini lagi ngumpulin tenaga. Ngumpulin tenaga pala lu bejendol. Ngerjain skripsi tuh mesti pakai yang namanya mood. Pala lu bejendol emang. Oke, yuk kerjain. Apa ya? Aduh. Buntu, buntu. Ya kalau buntu bukan malah berhenti lagi dong. Gimana lu mau kelar? Nyari inspirasi dulu, bre. Sekalian juga sambil nyari yang namanya mood. Kalau nyari inspirasi kan, lu lihat kayak tutorial kan di YouTube banyak. Iya, bentar, belum habis ini. Ya, gua mah ngebilangin doang. Kalau sampai telat sidang kan lu ini bukan gua. Iya, ngerti gua. Cuma masalahnya kan ini belum ludes, no. Mubazir lo. Terlalu lah, PA. Oke, yuk kerjain. Coba ke YouTube. Ih, apa nih? Tutorial, bre. Tutorial. Ya, bentar, santai sih. Gua cuma ngingetin doang, bre. Kalau sampai telat. Lu anjir. Sidang masih 5 bulan, cuy. Yalah, takut amat sih lu. Bre, mahasiswa pada telat sidang tuh awalnya ngomong kayak yang bilang tadi. Kentut, bacot bet dari tadi ya. Aduh, apalagi ya, aduh. Udahlah. Lah, lu mau main? Segame doang, biar gua dapet yang namanya mood. Mood, iya pala lu bercendol emang. Tenang aja sih, bre. Sidang masih 5 bulan lagi, cuy. Yalah, takut amat sih lu. Saya nggak mau begitu. Ntar kalau kamu udah ACC, terus perbaikannya nggak bener gimana? Saya tanggung jawab loh. Bener, Pak. Ini saya janji, Pak. Pokoknya bener deh. Gak saya bisa, langsung perbaikin. Bisa, pokoknya nggak bisa. Ya udah, kalau saya perbaikin sekarang, saya buru-buru ini. Bisa nggak, Pak? Saya kasih ke Bapak sore saya ini. Saya mau pulang. Emang saya nggak ada kehidupan. Makan tuh kehidupan capek gue ini. Buang aja sekalian!